Siap. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan Kifari. Dan dari keterangan saudara Kifari pernah menjalani hukuman pidana tahun 2015. Jadi pengulangan kasus yang sama. Kalau dulu dia sebagai perkara narkotika di Jambi, sekarang narkotika di Sabu. Dan menjalani hukuman selama 4,5 tahun di lapas Wonosobo. Kami menerapkan pasal 112 ayat 1 dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun, denda paling sedikit 6 juta, paling banyak 8 miliar ancaman hukumannya. Pasal 1 Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 19.15 di rest area Rinjani, Kelurahan Candiasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dari wilayah Kertek sering terjadi pembunuhan narkoba. Selanjutnya kami menemani dalam rapat observasi kompeni data, kami dapat melakukan penangkapan terhadap saudara Kifari bin Jufri Fauzi almarhum Wonosobo 17 Agustus 1982 laki-laki Islam pendidikan terakhir SMP beralamat Desa Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Barang bukti sebagai berikut, satu buah paket sabu seberat 1,02 gram, selanjutnya potongan tisu, satu buah potongan lakban warna coklat. Menggunakan ganja, kenapa kemudian ini melakukan lagi, Mas? Nah, ini Mas. Ini teman, merasa ketagihan lagi atau seperti apa? Tidak mau memilih lagi. Macam itu. Prosesnya, jenengan mengkontak siapa? Dan beli di harga berapa narkotika itu? Cuma diiming-iming. Tadi kami jelaskan setelah kami dapat keterangan dengan untuk pembongkaran dari HP. Ini dari tanya-tanya berarti. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.